Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miss Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone entry level terbaru Samsung, yaitu Samsung Galaxy A04s. Dibanderol dengan harga sekitar 2 juta pas, smartphone ini ditenagai dengan chipset Exynos 850 yang memiliki fabrikasi 8 nanometer dan memori RAM sebesar 4 GB serta internal 64 GB. Kira-kira bagaimana performa dari smartphone ini kalau dibuat gaming? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa untuk pengaturan di sini internet, saya menggunakan mobile data, kemudian untuk brightness saya set maksimal. Begitu juga dengan suaranya, saya set maksimal juga. Selanjutnya untuk baterai, kondisinya sekarang ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa, game wajib para gamers yaitu Mobile Legends. Untuk grafik cukup mantap karena support sampai grafik ultra dengan frame rate high. Pada tes kali ini saya akan memainkannya di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ternyata bermain di grafik ultra di Samsung Galaxy A04s ini masih cukup kewalahan. Seringkali saya temukan patah-patah dan gerakannya overall juga tidak begitu lancar dan smooth. Jadi saya rasa kurang nyaman bermain Mobile Legends di smartphone ini dengan grafik ultra. Rata-rata FPS yang didapat adalah 26,7 FPS yang berarti tidak ada setengahnya dari FPS yang diharapkan, yaitu 60 FPS. Bisa kita lihat grafik FPS-nya juga sangat naik turun dan intensitas patah-patah kecilnya juga cukup banyak. Makanya saya rasa kurang nyaman bermain di grafik ultra. Kemudian saya coba turunkan grafiknya menjadi smooth rata kanan supaya dapat gameplay yang lebih playable. Dan ternyata saat sudah di grafik smooth, gameplaynya tidak ada perubahan signifikan dari saat di grafik ultra. Gerakannya masih agak patah-patah dan kurang smooth, tapi untuk rata-rata FPS yang didapat ini meningkat jadi 27,1 FPS. Ya, tidak beda jauh lah dengan grafik ultra. Hanya saja di grafik smooth ini grafik FPS-nya terlihat lebih baik karena terlihat sedikit lebih stabil daripada di mode ultra. Tapi tetap saja untuk rata-rata 27,1 FPS di Mobile Legends terasa kurang nyaman. Untuk suhu ini sangat aman karena maksimal hanya ada di kisaran 40,5 derajat Celcius saja. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 28 menit, baterainya berkurang 7%. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini maksimal bisa sampai di grafik HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau di grafik smooth dan balance bisa dapat frame rate di ultra. Pada tes kali ini demi gameplay yang lebih nyaman sehingga saya memainkannya di grafik smooth ultra. Ternyata sesuai dengan harapan gameplaynya ini cukup playable untuk dimainkan.
Gerakannya sudah oke, walaupun masih cukup sering saya rasakan agak rendet-rendet. Kemudian untuk sensor giroskop juga tidak tersedia di smartphone ini. Rata-rata FPS yang didapat adalah 31,4 FPS, yang berarti masih dapat 30 FPS, itu masih tergolong nyaman untuk dimainkan. Untuk grafik FPS-nya bisa dilihat ini FPS-nya cukup naik turun. Makanya gerakannya masih agak rendet-rendet, tapi ya overall untuk bermain PUBG Mobile di smartphone ini masih oke. Untuk masalah suhu, tenang saja, di smartphone ini sangat aman karena suhu maksimal hanya di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 15 menit, baterainya berkurang hanya 2%. Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2023. Untuk grafik di sini saya set di lowest 60 FPS supaya lebih lancar. Untuk gameplay ternyata ini masih oke, tapi tetap saja saya rasakan gerakannya yang ya ini agak slow motion sehingga terasa kurang smooth. Dan bermain di grafik lowest ternyata ini tidak ada penontonnya sama sekali, jadi terasa kurang seru. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 46,2 FPS, masih cukup oke, walaupun harapannya adalah 60 FPS. Untuk grafik FPS-nya ini juga masih cukup aman, jadi tidak begitu naik turun. Sehingga overall untuk bermain eFootball di Samsung Galaxy A04s ini lumayan playable. Masalah suhu tenang saja, soalnya suhu maksimal hanya ada di kisaran 40 derajat Celcius saja. Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 15 menit, baterainya berkurang hanya 2%. Selanjutnya kita ke game yang terakhir dan ini paling berat, yaitu Genshin Impact. Khusus game Genshin Impact ini install gamenya cukup lama, jadi ada makan waktu sekitar 29 menit sendiri. Untuk grafik tentu di sini saya set rata kiri, yaitu lowest 30 FPS. Untuk gameplay memang tidak bisa berharap banyak karena saya rasa bermain Genshin Impact di smartphone ini kurang playable. Gerakannya tidak lancar serta terasa sekali untuk intensitas patah-patahnya. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 12 FPS. Bisa kita lihat untuk grafik FPS-nya ini juga cukup parah, soalnya intensitas patah-patah besarnya sangat tinggi, sehingga tentu membuat tidak nyaman untuk dimainkan. Jadi untuk yang hobi bermain Genshin Impact, mungkin skip dulu aja smartphone ini. Untuk masalah suhu, lagi-lagi di sini sangat aman karena suhu maksimal hanya di kisaran 40 derajat Celcius saja. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 9 menit dan menunggu instalan 29 menit, baterainya berkurang hanya di 7% saja. Freeze.
Baik, bagaimana hasil gaming test dari Samsung Galaxy A04s? Ternyata di sini cukup jelas kalau smartphone ini kurang recommended untuk digunakan gaming. Performa Exynos 850 terasa cukup kurang, walaupun kalau kita bermain di grafik rata kiri, terkadang masih ada game yang cukup oke untuk dimainkan. Hanya saja yang saya cukup takjub yaitu di suhunya, yang dimana ini bisa sangat aman karena suhunya sangat terjaga di kisaran 40 derajat Celcius saja. Padahal saya bermain di tempat yang tidak ber-AC. Untuk baterai juga terasa cukup irit, sehingga mungkin smartphone ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan kasual ataupun sosial media. Kalau untuk gaming, saya rasa ya ini agak kurang. Oke, cukup sekian gadget review gaming dari Samsung Galaxy A04s. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.